Polres Tanjung Balai meringkus 3 dari 5 orang pelaku terduga penculikan seorang anak di bawah umur di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kejadian ini bermula saat 5 orang pelaku mendatangi rumah Sinaga di Jalan Abadi, kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Sesampainya di rumah Sinaga, para pelaku bertemu dengan Supiana, istri dari Sinaga, dan langsung menanyakan keberadaan suaminya untuk menagih utang sebesar 65 juta rupiah. Tak kunjung bertemu dengan Sinaga, para pelaku akhirnya langsung membawa anak Supiana dan Sinaga dengan cara dipaksa untuk masuk ke dalam mobil. Namun aksi tersebut membuat ibu korban berteriak yang mengundang perhatian warga. Ketiga pelaku yang diamankan berinisial SI, JI, dan SD. Ketiganya merupakan warga Aek Kanopan, Kabupaten Labura, sedangkan 2 pelaku lainnya berhasil kabur. Kapolres Tanjung Balai AKBP Putu Yuda mengatakan anak yang diculik para pelaku ini rencananya akan dibawa untuk dijadikan jaminan oleh para pelaku karena ayahnya berutang sebesar 65 juta rupiah untuk pembelian narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1.000 butir. Kronologi awalnya di mana kelima tersangka ini mencari-cari ayah korban, tidak ketemu, kemudian kelima tersangka ini menuju ke rumah ayah korban. Sesampai di rumah ayah korban, ditemukan di situ di dalam rumah ada 3 orang, ibu, kemudian kakak korban, dan korban sendiri. Kemudian dengan modus menyampaikan kepada ibu dan kakak korban untuk mencari, tolong carikan bapakmu, ya, atau ayah korban, atau kemudian dengan modus seperti itu, ibu dan kakak si korban kemudian pergi mencari ayahnya, tetapi tidak menyebutkan, para pelaku tidak menyebutkan maksud dan tujuan. Setelah ibu dan kakak korban pergi mencari suaminya atau ayahnya, kemudian sang anak ini, ya, si korban ini kemudian ditarik paksa tangan kirinya, kemudian dimasukkan dan didorong masuk ke dalam mobil. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Yudi Paneh melaporkan.